Tak bisa menunggu bila segalanya tak jelas bagiku. Ku ingin sesuatu yang pasti, bukan hanya janji-janji suatu saat nanti. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Finally, akhirnya kita kolaborasi lagi, ditemenin sama Roy Gede di sini. Yes, dan benar-benar spesial ya, saya kembali di channel Fikri. Dan yang kita reaksiin juga spesial banget banget spesial. Ini pertama kalinya kolaborasi dengan artis K-pop Korea. Dan pertama kalinya nyanyi, perform di depan orang-orang Korea. Lagu dangdut pula. Yes, menyanyikan lagu dangdut. Dan ini masih muda belia banget. Yes, betul sekali. Jadi kita juga kenal orangnya in person ya, in real life. Ada Avan Dangdut Academy 5 bakal nyanyiin lagu Tak Bisa Menunggu. Seperti apa ya? Di depan orang-orang Korea. Yang pasti harus membuat orang-orang itu terpukau ya kan? Terkesan. Nah, apa yang akan disuguhkan oleh Avan? Yes, langsung aja kita tontonin Avan Dangdut Academy 5 Tak Bisa Menunggu. Pertama yang aku siapin itu judulnya Tak Bisa Menunggu. Jadi lagu ini tuh menggabungkan antara aliran musik rock dan dangdut gitu. Ya, banyak kejujurannya. Hai, Eko hai. Hai, Eko hai. Eko berjepang. Asik. Ini lagu pas gue tersenggol nih. Oh iya, iya loh. Asik. Wow, dan dan apa musiknya berbeda dengan yang asli ini ya, yang aku denger nih ya nih ya. Tapi sama nunggu nih kayak Eri ya, kayak ya kan. Betul. Asik. Aku bukan kekasih yang maunya selalu menang sendiri. Asik. Dan aku ngerasa suara Avan makin mateng. Iya, yes, sebenarnya. Iya kan, waktu masih kontes kan masih peralihan-peralihan. Ya, ini masih ada mulai anak-anaknya kalau iya, udah mulai mateng nih suaranya. Juga bukan kekasih yang tak bisa. Aduh, enak tuh. Tak. Asik. Aku suka bagian dan apa sih liriknya? Aku bukan kekasih yang mau yang sendiri. Juga bukan kekasih yang tak bisa. Tak. Bagian tak yang tadi enak banget. Ku inginkan dirimu, jiwa ragamu selalu bersamaku. Asik. Dan segera jalani hidupku dan mimpiku bersamamu. Asik. Oh, R&B-annya dapat. Wow, jujur Li. Apa? Aku nggak expect bahwa lagu ini bakal enak dibawain apa. Iya. Yeah. Aku kan groove-nya, dia dapat groove-nya. Yes. Ta-da-da-ta-ta-da-ta. Ya kan, yes. Groove-nya dia dapat banget. Kau buat semua sesu. Asik, suaranya enak tuh. Hai. Asik. Dan jujur Li, menurut aku ini ya, pemilihan Avan untuk kolaborasi sama artis K-pop ini benar-benar enggak salah. Iya, iya, iya. Satu, look-nya dia. Yes. Pas banget ya. Ini jujur Li kalau kagak tahu ini dikira orang Korea. Iya, iya, iya. Yang kedua, potensinya dia, karakter vokalnya dan juga kayak fansnya tuh anak muda gitu, ya. Jadi pas banget. Dan dia bisa ngedance, nah, ya kan? Kok K-pop tuh kan terkenal akan dance-dance-nya juga gitu, jadi dia pas tuh licah banget. Gitu ya. Tak bisa, bisa menunggu, bila segalanya tak jelas bagiku. Aduh, tuh. Enaknya itu tuh.
grupnya dapet banget. Ini kalau nggak ada groove yang lagu ini dinyanyiin sama orang-orang yang tanpa groove ya, ya nyanyi aja flat-flat aja, aja gitu, gitu. Tapi ini dapet. Yes. Asik. Nanti. Dan aku sukanya apa? Percaya dirinya bagus. Yes, betul. Padahal ini dinyanyi di depan orang asing gitu ibarat kata ya. Kadang kita tuh pasti ada mental down-nya gitu. Iya, benar banget. Apalagi nih terkendala bahasa yang berbeda gitu kan. Oh iya, aku mau ngomong nih buat subscriber aku yang lagi nonton video ini ya. Kalau kalian mau dengerin Raiga Dangdut Akademi 4 ngereaksiin videonya Avan kolaborasi sama Kim Jae Kwan, nonton aja di channelnya Raiga. Apa channelmu? Raiga Denindra. Raiga Denindra. Dia reaksiin juga videonya Avan yang nyanyi Oh Cinta. Warna suaranya enak Walau ku cintaimu, tapi ku harus pikirkan hidupku. Asik. Aku suka warna suaranya apa di lagu ini, cocok banget. Itu dia. Warna vokalnya ya. Iya, cocok banget, pas banget. Kau buat semua sesuatu. Seakan tak pikirkan. Gak ada kedengeran dangdutnya banget lo tau pas bagian ini ya. Dan aku sukanya apa? Sesantai itu dia nyanyiinnya. Asik. Itu tuh bagian enak. Tak bisa menunggu. Tadi aku ngeliatin muka Avan kan di zoom-zoom gitu. Bayangin, ini nih kayak anak-anak yang main drama-drama Korea ya gitu. Anak kerajaan yang jadi anak kecilnya, raja-rajanya gitu kan. Kan muka-mukanya kayak Avan kan tipe-tipenya. Bila segalanya tak jelas bagiku. Sesuatu yang pasti. Enak tuh. Penekanannya semuanya tuh enak banget ya. Gitu. Tapi turun sedikit ya? Iya. Ya nggak masalah lah, turun sedikit ya emang. Lagu ini kan padat juga kan, harus benar-benar bisa ngambil nafas juga sih. Itu doang sih, sisanya nggak ada. Oh. Asik. Hey. Kita nontonin terus ya. Oke. Ya. Aku suka banget Avan nyanyiin lagu ini. Pertama groove-nya. Groove-nya dapet banget, groove-nya. Yang penting tuh ya itu adalah groove-nya lagu-lagu seperti ini. Gak bisa kita harus dibikin berat-berat banget. Gak bisa harus mau dibikin cengkok yang keriting-keriting gak jelas gitu kan. Yang penting groove-nya dapet dulu itu udah enak banget. Kita pasti ada badan kita otomatis goyang. Dan aku suka banget di sini benar-benar karakternya Avan tuh cocok banget sama lagu ini. Dan kalau menurut aku juga ini kayak ke telinga orang asing tuh pas gitu ya kan. Lagu ini
lagu ini cocok buat telinga-telinga orang asing tuh, nggak aneh banget yeah, gitu mereka dengernya. Dan lagi aku sukanya adalah R&B-annya dapat yes, banget dong. Yes, Cekonya yes, bukan yes, Ceko yes, dangdut yes, tapi menurut Ceko R&B banget. Dan Avan nyanyi sesantai itu, enak banget. Yes, keren. Kita lanjut lagi nggak abis ini? Masih ada lagi. Masih ada satu video lagi. Oh. Avan nyanyiin lagu Bunda. Muara Kasih Bunda ya. Ada kejutan apa yang akan diberi Avan di lagu Muara Kasih Bunda ini? Kita bakal reaksiin, jadi kalian semuanya jangan sampai ketinggalan video dari aku. Subrek channel ini, loncengnya nyalain dan share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu lagi di video yang lainnya. Bye-bye.